tiga pendekatan kan, R1 yang pembasahan, R2 revegetasi, R3 yang revitalisasi. Tentu ada target untuk R1 harus berapa hektar yang bisa terbasahi dengan infrastruktur pembasahan berupa sekat kanal atau sumur bor dan lain-lain. Revegetasi penanaman untuk masyarakat, dan yang ketiga revitalisasi. Ada targetnya, tapi kembali nanti kita share. Tahunnya 16 kelompok untuk revitalisasi. 16 kelompok di berapa desa itu? Di 5 kabupaten. 5 kabupaten 16 yang ada di DTP dan kita di 22. Yang penugasan ya. Ya sekitar kawasan konservasi. Berarti 16 tambah 22 untuk tahun ini saja ya. 28 tahun 38 ya. Tahun 2020 ini. Di wilayah Sumatera Selatan.